Salam pemberdayaan. Selamat jumpa kembali saudara. Kali ini bersama saya Eva Karolin di Spesial Dialog Ruai TV. Spesial dialog kita hari ini akan mengangkat satu tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang bagaimana penanganan bencana di Kalimantan Barat. Kita tahu Kalimantan Barat ini adalah salah satu provinsi yang tanda kutip sering menjadi langganan beberapa bencana. Salah satunya yang pasti masih menjadi ingatan luar biasa karena cukup viral waktu itu adalah banjir. Kemudian juga ada karhutla yang selalu saja terjadi di waktu-waktu tertentu. Nah, bagaimana penanganan bencana di Kalimantan Barat ini terutama oleh stakeholder terkait, yaitu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan membicarakan hal tersebut, mendiskusikan hal tersebut tentunya dengan narasumber-narasumber dari BPBD yang kompeten. Untuk segmen pertama ini kita akan berbicara terkait dengan perencanaan dan penganggaran darurat bencana di Kalimantan Barat. Untuk itu bersama saya di studio sudah hadir narasumber, kita sapa dulu. Halo, salam jumpa Pak Ono. Salam jumpa Ibu. Baik, saya perkenalkan dulu, bersama kita sudah hadir analis kebijakan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Supriyono SSTP MSI. Ya, betul ya Pak? Betul sekali Bu. Baik, izin saya panggil Pak Ono ya. Ya, silakan. Baik, Pak Ono, ketika kita bicara tentang darurat bencana di Kalimantan Barat, kita ingin tahu bagaimana proses perencanaan darurat bencana ini dilakukan oleh BPBD. Apa saja komponen utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan tersebut, Pak? Silakan. Nah, baik Bu Eva, jadi sebelumnya saya sapa dulu untuk seluruh pemirsa Ruai TV. Jadi saat ini kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat sangat bangga sekali diundang Ibu ya untuk Ruai TV ini. Terima kasih juga sudah hadir. Kait penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Barat. Nah, penanggulangan bencana ini tadi berbicara tentang kedaruratan bencana, khususnya dari segi penganggaran Bu. Penganggaran untuk darurat bencana kita ini tidak hanya di BPBD Bu. Jadi memang bencana ini adalah urusan bersama. Urusan wajib, urusan bersama. Jadi untuk penganggaran kebencanaan ini tidak hanya di BPBD. Ada di semua sektor, baik itu di perangkat daerah yang fungsional kebencanaan seperti Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, kemudian pertanian, kesehatan, dan perangkat daerah lainnya. Kemudian ada juga di sektor swasta Bu, khususnya dari dana CSR mereka, kemudian perguruan tinggi, kemudian di samping itu juga masyarakat, dan terakhir salah satunya adalah media massa. Media massa juga sangat memiliki peran Bu dalam rangka penganggaran bencana. Nah, berbicara darurat, bagaimana cara kita menganggarkan darurat? Nah, darurat ini kita dalam kondisi force majeure ya Bu ya. Force majeure ini berarti kondisi yang benar-benar darurat, yang harus kita tanggulangi, yang harus kita laksanakan secara tepat, cepat, akurat, efektif, dan efisien. Nah, bagaimana penganggarannya? Yang pertama, untuk darurat bencana kita dapat menggunakan penganggaran yang normal Bu. Normal dalam artian yang sudah kita anggarkan melalui perencanaan N-1 melalui perencanaan 5 tahunan. Nah, itu sudah kita siapkan di bidang kita Bu. Ada salah satu bidang di tempat kita yaitu kedaruratan dan logistik. Di situ kita simpan ketika darurat bencana itu terjadi, maka seluruh penganggaran darurat bencana yang ada khususnya di BPBD kita lakukan Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga namanya belanja tidak terduga Bu. Nah, belanja tidak terduga ini disetting atau disiapkan oleh seluruh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kemudian kabupaten, kemudian pemerintah kota, bahkan di desa Bu. Berarti semuanya bersinergi. Semua begitu bersinergi. Ya? Okay. Jadi di dalam APBD mereka, baik itu provinsi sampai ke tingkat desa, sudah menyiapkan belanja tidak terduga. Nah, belanja tidak terduga ini digunakan khusus pada saat darurat bencana dan dapat tidak hanya digunakan oleh BPBD Bu. Jadi bisa digunakan oleh Pol PP, bisa digunakan oleh kehutanan, bisa digunakan oleh TNI, Polri, dan lain-lain. Tapi dalam koridor kita darurat bencana. Dan darurat bencana ini juga tidak sembarangan, harus ditetapkan dengan status, Bu. Jadi kriteria-kriteria penetapan statusnya ini nanti akan disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, tapi yang pasti ada tahapan-tahapan sehingga kondisi darurat bencana itu kita tetapkan. Sehingga muncullah status tanggap darurat bencana sehingga seluruh penganggaran yang ada di baik itu di pemerintah provinsi, swasta, perguruan tinggi, dan juga akademisi dan media massa itu dapat
semuanya digunakan dalam rangka pelaksanaan darurat bencana, Bu. Baik. Nah, ketika ada kategorial tadi, ya, kategori yang disampaikan Pak Uno, apakah penganggarannya mengikuti kategorial tersebut atau ada aturan lainnya yang dibuat untuk proses perencanaan penganggaran ini, Pak? Nah, untuk proses perencanaan dan penganggaran untuk darurat bencana ini, kita dapat melihat beberapa kategori, Bu. Yang pertama, siaga darurat bencana. Kita tetapkan dulu status siaganya. Tapi pada saat siaga darurat bencana ini, kita tidak dapat menggunakan belanja tidak terduga. Kita masih menggunakan dana reguler, begitu juga perangkat daerah lainnya. Kemudian ketika status itu meningkat menjadi darurat, barulah tadi, Bu, seluruh belanja-belanja yang ada di darurat di masing-masing stakeholder dapat digunakan, tapi dalam kurun waktu 14 hari, Bu. Okay. 14 hari, karena kondisi darurat bencana ini sesuai dengan Permendagri, peraturan undang-undang kebencanaan, memang ditetapkan 14 hari, tapi dapat diperpanjang ketika kondisi darurat itu masih terjadi. Kemudian dapat juga kita hentikan dan masuk ke dalam kondisi transisi darurat. Baik, nah alokasi anggarannya sendiri apa saja atau bagaimana misalnya penentuan untuk alokasi anggarannya? Apakah melihat dari terjadinya peristiwa seperti itu atau melihat dampak dari peristiwa itu? Silakan. Nah, untuk apa saja yang akan kita belanjakan, apa saja yang harus kita siapkan, item-item belanjanya itu memang tidak kita siapkan, Bu. Itu berupa gelondongan. Gelondongan. Ya. Jadi dalam artian, ada uang sekian, nanti seluruh perangkat daerah ataupun stakeholder yang terkait mengusulkan, Bu. Mereka mengusulkan rencana anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah itu mereka meminta terkait uang lelah, kemudian belanja bahan bakar, kemudian untuk logistiknya, Bu, kemudian ya, untuk pembelian peralatannya dan lain-lain, itu nanti mereka mengajukan sesuai dengan kebutuhan, Bu. Kebutuhan di lapangan apa, jadi kita, karena kondisi darurat, kita tidak mengunci, Bu. Ya. Karena ketika kita kunci, maka keadaan-keadaan darurat ini kita tidak dapat maksimal dalam menanganinya, Bu. Makanya tadi berupa usulan dari beberapa stakeholder, jadi usulan-usulan itulah yang menjadi kebutuhan dari stakeholder itu untuk dalam rangka penanggulangan bencana dalam kondisi darurat bencana. Baik. Nah, kalau saya pelajari ketika kita berbicara tentang bencana, terkadang kan ada tingkatannya nih. Ya. Karena kita orang awam nih terkait dengan informasi bencana, mungkin nanti bisa diluruskan. Apakah misalnya pra bencana, pada saat kejadian bencana dan pasca bencana ini juga dianalisis oleh BPBD sehingga ada instrumen-instrumen untuk pengalokasian tadi anggaran. Kemudian kita ingin tahu bagaimana pengalokasian anggaran, apakah ini disesuaikan khusus dengan skala yang tadi saya sampaikan, skala dan jenis bencana. Contoh, kita ada karhutlah, kemudian ada yang orang tahu besar lah ya, banjir, bandang, bahkan seperti itu. Nah, seperti ini gimana Pak Uno? Nah, itulah fungsi perencanaan, Bu. Jadi fungsi perencanaan ini, kita melakukan perencanaan, kita menyiapkan instrumen-instrumennya, kita menyiapkan kajian-kajiannya, jadi sehingga ketika kita sudah pada fase-fase tertentu, baik itu tadi yang Ibu sampaikan, fase pra-bencana, kemudian fase darurat bencana, hingga di fase rehabilitasi dan rekonstruksi atau pasca bencananya. Nah, di situ semua kita rencanakan, Bu. Dalam artian, kita sudah membuat beberapa dokumen-dokumen perencanaan. Yang pertama ada kajian risiko bencana, Bu. Nah, kajian risiko bencana ini isinya terkait peta bahaya. Jadi di situ kita bisa melihat di mana ada bahaya-bahaya, di mana daerah-daerah rawan bencana. Jadi kita sudah petakan, Bu. Jadi ketika kita melakukan pencegahan nih, kita mau melakukan patroli nih, kita sudah tahu nih di mana daerah-daerah yang memang rawan bencana. Kemudian ada juga peta kapasitas, Bu. Kapasitas ini kita menilai sejauh mana ketangguhan kita dalam rangka kita menanggulangi bencana. Jadi misalnya di suatu daerah rumah sakitnya ada berapa, kemudian fasilitas keagamaannya ada berapa, fasilitas evakuasinya ada berapa, fasilitas lain-lainnya ada berapa. Nah, situ kita gaji, ada peta bahaya, ada peta kapasitas, ada peta kerentanan, Bu. Nah, di dalam dokumen kajian risiko bencana itulah di situ termuat peta-peta tersebut. Kemudian ada juga namanya dokumen rencana penanggulangan bencana, Bu. Nah, dokumen rencana penanggulangan bencana inilah berisi program-program, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama, ya, Bu, ya. Ya. Jadi bukan hanya BPBD, tapi ini kita lakukan bersama. Di situ nanti BPBD-nya berbuat apa,
kemudian dinas LHK-nya berbuat apa, Polri-nya berbuat apa, TNI-nya berbuat apa, akademisi, bahkan sampai media massa pun kita sudah buatkan, Bu, dalam dokumen rencana penanggung bencana itu mereka mempunyai porsi apa, Bu, dalam rangka penanggung bencana. Kemudian yang ketiga, ada dokumen rencana kontingensi, Bu. Rencana kontingensi ini yang lebih khusus lagi, jadi di situ kita buat rencana kontingensi ini per jenis bencana. Jadi seperti Ibu sampaikan tadi, karhutla kita punya rencananya, kemudian banjir juga, batingsor kita punya juga rencana kontingensinya. Jadi sehingga ketika terjadi kondisi darurat bencana, kita sudah tahu nih, Bu, masyarakat akan diungsikan kemana, peralatannya apa saja, kemudian logistiknya apa saja yang harus kita siapkan, kemudian treatment-treatment apa saja yang harus kita siapkan. Semuanya sudah ada dalam dokumen rencana kontingensi. Jadi semuanya kita sudah siapkan sedemikian rupa dalam dokumen perencanaan, sehingga ketika terjadi bencana atau stakeholder ingin melakukan bencana, kita sudah punya guidernya, Bu. Jadi baik, mereka semua sudah bisa melihat ini. Jadi mereka dalam rangka penanggung bencana sudah ada. Roadmap-nya ada, guidance-nya ada, iya. SOP-nya lengkap begitu SOP-nya ya. Lengkap. Cuman Pak Ono, fakta di lapangan adalah kalau kita biasa melihat ini adalah orang sering sekali mengatakan, atau misalnya kayak kita turun ke lapangan, oh ya ini karena keterbatasan peralatan kita, ya, anggaran kita sedikit, nah seperti itu. Untuk menjawab hal-hal teknis seperti ini, harusnya seperti apa sih BPPD bersikap, Pak Ono? Nah, secara ideal dalam dokumen perencanaan kita sudah siapkan, Bu. Total anggaran, total peralatan, total logistik sudah kita siapkan. Jadi kembali lagi, Bu, kembali lagi ke kemampuan keuangan daerah kita, Bu. Kembali lagi ke kemampuan keuangan dari masing-masing stakeholder, karena kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi Kalbar ini luas, Bu. Kondisi Kalbar luas, dan untuk penanggungan bencana ini mahal, Bu. Contoh, kita bicara masalah karhutla. Ketika kita memadamkan suatu titik api yang di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, itu diperlukan yang pertama misalnya helikopter, ya, Bu, ya. Kita harus melakukan waterbombing. Nah, itu biayanya cukup mahal. Kalau kita menugaskan satgas darat kita menuju ke lokasi jauh, Bu, tidak mampu. Jadi memang dalam rangka perencanaan penanggulangan bencana ini kita melihat dari sisi prioritas, Bu. Oke, jadi prioritas mana ya, dulu? Baik. Jadi kan prioritasnya yang pertama yaitu objek vital, Bu. Objek vital, jadi seperti bandara, kemudian sekolah, rumah sakit, jadi sehingga ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, kemudian aktivitas masyarakat tidak terganggu. Itu yang pertama, objek vital dulu. Kemudian yang dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian barulah prioritas-prioritas lainnya. Jadi kita prioritaskan sesuai dengan kemampuan penganggaran kita. Baik, baik Pak Ono, ini sudah cukup lengkap informasi yang kita dapat. Terima kasih untuk penyampaiannya. Ini luar biasa sekali, ada roadmap sudah dipersiapkan. Kemudian berarti kita jadi masyarakat Kalimantan Barat nggak perlu khawatir ya Pak Ono ya, begitu ada bencana ini sudah ternyata sudah disiapkan ya, begitu. Percaya saja, Bu, pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan stakeholder terkait. Tapi tetap efektivitasnya kita ini kan ya, Pak Ono ya. Harus kita lihat, Bu, efektivitas baik dan efisiensinya. Baik, baik saudara, demikian untuk segmen pertama ini. Tetap bersama kami, kita akan kembali terus untuk membahas penanganan bencana di Kalimantan Barat. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema penanganan bencana di Kalimantan Barat dan masih bersama BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Untuk segmen kedua ini saudara, kita akan membahas terkait bagaimana pencegahan dan kesiapsiagaan dalam status siaga bencana. Untuk itu bersama saya sudah hadir Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Judan S.Pd., M.Pd. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Bicara soal bencana ini harus semangat ya Pak? Betul. Karena saya sendiri semangat. Takut Pak bicara soal bencana nih Pak. Memang untuk bencana ini bukan hanya secara individu yang takut, tapi negara lah. Negara ya takut. Takutan. Baik, baik Pak Judan. Nah, ketika kita bicara tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, tentu kata mitigasi ini yang langsung terlintas begitu. Bentuk mitigasi atau penanggulangan bencana, mitigasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Kalimantan Barat, kita ingin tahu tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan penyesuaiannya seperti apa, apakah sesuai dengan jenis bencana atau seperti apa? Silakan Bapak. Kalau untuk mitigasi khusus bencana ini keseluruhannya itu sama secara umum, yaitu ada beberapa bentuk mitigasi yang perlu kita lakukan, tetapi untuk mitigasi ini
hambatannya memang cukup besar. Contohnya misalkan untuk mitigasi yang hambatan cukup besar itu di infrastruktur. Karena untuk dalam infrastruktur ini seharusnya yang harus kita lakukan yaitu koordinasi dengan tata ruang kota. Karena ini menyangkut salah satunya bangunan yang tahan gempa. Ini yang agak sulit. Kemudian juga pembangunan-pembangunan perumahan, pembangunan pabrik-pabrik itu seharusnya mereka meminta analisis dulu dari BNPB-nya. Berarti dengan kata lain ketika berbicara soal mitigasi ini proses yang tidak singkat. Tidak singkat. Ya, dan melibatkan harus melibatkan dari banyak stakeholder, terutama BPBD menganalisis apakah di lokasi itu apa jenis bencana yang akan terjadi, kemudian dari lingkungan apakah itu nanti mempengaruhi lingkungan masyarakat sekitar, itu yang harus dilengkapi. Tapi sekarang karena kita terutama masyarakat yang mungkin masih awam belum memahami proses itu, maka mereka melakukan pembangunan itu dibangun dulu baru urusan suratnya. Sehingga apabila terjadi gempa itu nanti yang resikonya ya sendiri. Baik. Salah satu contoh yang pernah kami keluarkan untuk rekomendasi itu ada pengelolaan B3 yang di Ambawang, itu mereka tidak bisa operasional apabila tidak ada rekomendasi dari BPBD. Karena itu menyangkut untuk apa sih akibat dari didirikan pengelolaan B3 di situ, akan terjadi bencana enggak? Apa dampaknya untuk masyarakat sekitar itu? Berarti penganalisannya karena, harus komprehensif ya, juga ya Pak ya? Iya, karena bencana ini kan tidak hanya bencana karuta, tidak hanya bencana banjir, tapi bisa wabah juga, virus seperti kemarin COVID itu kan termasuk bencana, maka bisa ditangani keseluruhan. Baik, nah ketika kita bicara soal mapping begitu Pak, mapping potensi atau daerah yang rawan bencana di Kalbar. Nah kita ingin tahu apa pendekatan yang dilakukan, metodologi seperti apa yang dipakai oleh BPBD untuk bisa menentukan pemetaan daerah yang potensi rawan bencana, kemudian kerjasama seperti apa dengan institusi atau lembaga dalam proses pemetaan ini, silakan Bapak. Baik, untuk pemetaan lokasi bencana itu yang pertama kita sudah memiliki kajian risiko bencana. Di dalam kajian itu juga dia mencakup semua kabupaten kota. Sementara untuk provinsi ini kan secara spesifik itu tidak ada lokasinya, tidak ada wilayah. Yang ada wilayah ini adalah kabupaten kota. Sehingga untuk mendapatkan wilayah yang memang betul-betul rawan dengan bencana, kita melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Karena mereka punya wilayah di BPBD Kabupaten Kota itu, mereka yang lebih tahu di mana lokasinya, kemudian nanti kita melakukan koordinasi, barulah dipetakan bahwa wilayah setiap kabupaten itu ada yang rawan banjir, ada yang rawan karutla, ada yang rawan longsor. Karena memang untuk di Kalbar ini yang sering terjadi itu ada tiga, itu longsor, banjir, karutla. Nah, kemudian tambah sekarang lagi sudah ada beberapa kali getaran tanah. Katanya kalau menurut BMKG gempa, tapi mungkin itu dalam kapasitas kecil. Skalanya kecil. Sehingga tidak begitu membahayakan. Baik, nah kita bicara tentang mekanisme. Apa saja mekanisme yang sudah diterapkan untuk memastikan kesiapsiagaan ini bisa efektif berjalan gitu Pak? Apakah terutama untuk menghadapi bencana? Nah, terutama ketika status siaga ini dikeluarkan, silakan. Mekanisme yang kami lakukan yaitu kami mendapatkan informasi dari BMKG, kemudian dari kantor kami itu akan memberi peringatan dini kepada masyarakat melalui BPBD maupun desa yang di wilayah rawan terjadi bencana tersebut. Seperti ini, sekarang itu banjir dan karula itu dalam 2 bulan yang lalu sudah kami surati kabupaten kota bahwa akan terjadi
banjir seperti ini, sebanjir di Sanggau Sekadau yang kemarin sempat viral juga di media sosial itu, yeah. yang ada antara peniti dengan Semuntai, yeah. antrian, kemudian di yang beberapa hari ini, yeah. Bapak tahu yang di Sekadau, yeah. itu yang luar yang biasa antri juga. Itu, nah, antri. Karena kemarin hujan 2 hari itu. Betul. Sempat antrian terputus. Itu sudah diingatkan pemerintah kabupatennya? Sudah, kita sudah ingatkan okay. pemerintah kabupatennya melalui responnya? BPBD. Mereka nanti responnya, mereka menerima peringatan dari kita, hmm. tapi mereka kan nanti apakah mereka menginformasikan ke desanya itu sudah wewenang mereka. Yang jelas kita sudah melakukan peringatan ini. Begitu juga di Sanggau, 2 hari kemarin itu juga sempat tidak bisa lewat antara ya, Penyeladi dan Semuntai, wilayah situ. Yang memang selama ini wilayah itu sebenarnya tidak masuk di dalam peta karena selama ini belum pernah terjadi banjir. Nah, ini nanti kami akan melakukan koordinasi juga dengan Sanggau. Apa penyebab di situ? Nah, itu nanti wilayahnya di RR yang melakukan analisis penyebab apa terjadi banjir di situ baru tahun ini. Gitu. Baik. Nah, tadi Bapak di awal mengatakan ada tantangan-tantangannya gitu ya, kendala-kendalanya. Nah, kita ingin tahu bagaimana BPBD bisa mengatasi tantangan tersebut tadi. Mitigasi harusnya dalam jangka panjang, ada kerjasama semua pihak seperti itu. Nah, apakah ada rencana untuk memperbaiki atau ada strategi-strategi khusus untuk bisa mempersiapkan kondisi? Karena kan biasa selalu ada kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Ongkosnya lebih murah mencegah daripada sudah menangani. Begitu, silakan Pak. Kalau untuk menanggapi tantangan-tantangan ini, untuk tahun ini kami sudah mulai melakukan komunikasi dengan BPBD Kabupaten Kota, dan kami juga melakukan pertemuan dengan tata ruang kota di Kabupaten, walaupun belum keseluruhannya karena kita keterbatasan juga dari penganggaran untuk perjalanan ke Kabupaten Kota. Kita sudah lakukan itu, Bu. Maksudnya nanti supaya setiap pembangunan tata ruang kota itu harus ada lagi persyaratan untuk dari BPBD setempat mengenai lokasi yang akan dibangun itu dan dampak kedepannya. Itu sudah kita lakukan, Bu. Kita sudah mulai melakukan koordinasi itu, termasuk di Bengkayang kita sudah, karena situ kemarin banjir juga. Nah, kemudian dengan Sambas kita sudah juga melakukan koordinasi supaya kedepannya untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan harus memperhatikan analisis kebencanaan yang akan terjadi di wilayah itu. Baik, terkait dengan skala prioritas, Pak, apa kriteria utama atau kriteria seperti apa yang digunakan oleh BPBD untuk menentukan skala prioritas untuk pencegahan, kemudian kesiapsiagaan, atau untuk terutama penanggulangan bencana ini? Silakan, Pak. Baik, untuk menentukan skala prioritas ini, seperti salah satu contoh untuk Karutlah. Bagaimana kriteria kita, kriterianya sering terjadinya bencana itu di wilayah tersebut. Itu salah satu yang merupakan seperti Karutlah ini yang sering terjadi itu Kabupaten Kuburaya, kota sebagian, kemudian Sambas, kemudian Kayong Utara, dan Ketapang. Dari situ kita menetapkan bahwa kabupaten-kabupaten tersebut merupakan skala prioritas untuk kita tangani dahulu. Nah, untuk di Kuburaya, mengapa kami selalu memprioritaskan, terutama di situ yang pertama ada fasilitas vital, bandara, karena target dari BPBD itu sendiri bahwa pesawat masih tetap harus tetap bisa berjalan, tetap bisa operasional, walaupun Karutlah kuat. Karena itu memang harus kami jaga dengan tujuan supaya perekonomian untuk di Kalbar ini tetap berjalan. Karena apabila tidak terjadi hambatan dalam penerbangan, otomatis untuk perekonomian masih berjalan baik. Baik. Untuk bisa membangun, ketika bicara soal kesiapsiagaan, yeah. begitu melihat kata ini, saya langsung berpikir tentang early warning system, Bapak. Nah, sebenarnya seperti apa early warning system yang efektif untuk masyarakat terkait dengan pencegahan, kemudian juga penanganan bencana ini di tengah-tengah masyarakat? Silakan, Pak. Kalau di tengah-tengah masyarakat, ini kami selalu melakukan, karena untuk BPBD sendiri itu sudah ada membentuk desa tangguh bencana. Untuk peringatan kepada masyarakat secara langsung itu kami melalui
kelompok Destana itu sendiri, sehingga langsung sampai kepada masyarakat. Dan mereka juga melakukan komunikasi kepada BPBD Provinsi, karena itu merupakan bentukan dari BPBD Provinsi. Apabila terjadi bencana, khususnya untuk karutlah, baru mulai karutlah, mereka sudah intent untuk komunikasi dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan di situ, mereka perlu apa, kita sudah langsung bisa monitor. Terutama untuk yang skala prioritas kita, khusus untuk Kumbu Raya. Itu kita selalu respon, kapanpun mau jam berapa, kita selalu respon selagi itu merupakan bencana yang harus kita lakukan. Baik, nah kalau kita lihat ini kan mulai dari proses perencanaan, kemudian untuk proses pencegahan dan kesiapsiagaan ini Pak, ini terencana begitu ya. Tapi terkadang masih aja kita dengar ini sepertinya hari ribut, hari berangkut begitu. Penilaian masyarakat karena melihat penanganan di lapangan, biasanya masyarakat kan berpikir ini harus cepat, darurat segala macam seperti itu. Nah BPBD apa yang dilakukan untuk menyikapi respon-respon ataupun tanggapan seperti itu Pak? Karena bencana ini kan suatu yang tidak bisa kita rencanakan. Mengapa? Karena ini adalah memang kehendak Tuhan. Tapi bisa diperkirakan karena ada. Hanya tadi kita ya bisa memperkirakan. Baik. Terkadang setelah kita ingatkan kepada wilayah yang bersangkutan, wilayahnya yang kurang respon. Kurang responsif. Kurang begitu responsif. Ya? Okay. Sehingga terkadang kecolongan ibaratnya. Ya, kayak kasus banjir beberapa hari ya. Oke. Okay. Tapi untuk sikap dari BPBD Provinsi sendiri, apabila terjadi seperti itu, kita langsung kontak dengan masyarakat di sekitar. Kemudian proses dalam skala besar itu nanti ada di bidang KL, masalah bagaimana penetapan status, karena kita juga bekerja berdasarkan surat keputusan masalah status kebencanaan itu sendiri, karena kita tidak mau juga dari kawan-kawan yang memang niatnya membantu tapi nanti tidak terbantukan. Oke, baik. Maksudnya mengatasi bencana tapi kita sendiri yang terkena dampak bencana. Baik, baik. Terima kasih Pak Judan sudah hadir di spesial Dialog Ruai TV. Terima kasih untuk informasinya. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber lainnya, tetap berbicara tentang penanganan bencana di Kalbar. Nah, saudara, menarik tadi kita sudah berbicara terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam status siaga bencana. Dengan tema besar kita adalah penanganan bencana di Kalimantan Barat. Di segmen selanjutnya, saudara, kita akan berbicara terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana di Kalimantan Barat. Tetap bersama kami, spesial dialog akan segera kembali. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog masih bersama saya Eva Karolin dan juga masih dengan para narasumber dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Untuk segmen ini saudara, kita akan membahas terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kalimantan Barat dengan tema besar kita adalah penanganan bencana di Kalimantan Barat. Untuk itu bersama saya sudah hadir Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat, Bapak Novel Umar ST. Apa kabar Pak Novel? Baik Ibu. Baik, kita langsung saja dengan tema kita yang tadi sudah disampaikan. Saya ingin bertanya, apa mekanisme yang saat ini sudah diterapkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat dalam penetapan status bencana, Bapak? Silakan. Baik, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu, bencana itu apa sih sebenarnya? Silakan. Bencana itu adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi kalau kehidupan di sini maksudnya ada korban jiwa, ada pengungsi. Sedangkan penghidupan itu ada sarana dan prasarana yang terganggu, kesehatan atau adanya dampak sosial. Ini yang disebut bencana. Jadi untuk mekanisme untuk penentuan status kita ada namanya SK status. Bagaimana memulai atau menentukan itu, yang pertama kita menentukan atau melakukan kaji cepat. Kaji cepat. Kaji cepat untuk melihat informasi atau untuk mengumpulkan informasi apa yang akan terjadi. Yang kedua kita melakukan rapat evaluasi, rapat koordinasi dengan semua
stakeholder, termasuk di situ TNI Polri. Oke, jika mungkin akan ada bencana, tetapi belum ada bencananya, tapi mungkin akan terjadi bencana pada waktu yang kemudian gitu ya, kita akan menetapkan dari kaji cepat dan rapat itu, kita akan menentukan namanya siaga darurat bencana. Siaga darurat bencana. Itu belum ada bencananya, hanya ada kemungkinan terjadi. Nah, jika setelah kita adakan, kita minta pimpinan untuk menetapkan SK itu, SK siaga darurat, jika terjadi bencana, maka SK itu akan naik menjadi SK tanggap darurat. Itu sudah terjadi bencana. Berarti siaga, tanggap. Tanggap. Setelah berikutnya SK transisi ke pemulihan. Itu bencana sudah berangsur turun atau mungkin sudah hilang lah bencananya. Apakah itu sama dengan penyebutan pra, kemudian saat, dan tanggap, pasca? Iya. Okay. Iya. Nah, pada saat-saat inilah kita melihat semua instansi, semua stakeholder untuk menyiapkan peralatan, logistik, sumber daya manusianya. Itu kita kumpulkan semua. Kalau seandainya pada saat siaga, kita hanya koordinasi terus ini. Di mana daerah yang mungkin rawan, di mana yang kemungkinan akan terjadi. Nah, pada saat tanggap, kita melihat logistik apa yang ada di instansi atau stakeholder ini. Berapa kemungkinan logistik yang akan kita berikan. Boleh diberikan lebih eksplisit nggak, Pak? Misalnya ya, logistik terkait yang baru-baru terjadi. Okay. Banjir misalnya. Banjir, nah, misalnya. Seperti apa pada saat posisi siaga, tanggap, kemudian pasca? Oke. Okay. Kalau pada siaga itu dia hanya mempersiapkan aja. Mendata logistik, peralatan, dan SDM yang ada. Di semua stakeholder. Bukan hanya BPBD ya. Oke. Okay. Kalau tanggap, logistik-logistik yang ada, peralatan SDM bergerak. Semuanya bergerak untuk mengeluarkan, tergantung dampak daripada bencana tersebut. Skalanya ada ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, yang ketiga itu transisi ke pemulihan. Transisi ke pemulihan masyarakat yang mungkin pengungsi, ada pengungsian, mungkin sudah kembali ke tempatnya, mungkin akan ada namanya rehabilitasi, rekonstruksi, perbaikan atau pembangunan kembali sarana dan prasarana tersebut. Oke, baik. Nah, kita ingin tahu juga bagaimana saat ini BPBD Provinsi Kalbar bisa memastikan kesiapan secara menyeluruh untuk menghadapi bencana, terutama termasuk pengelolaan logistik dari BPBD ini sendiri, Pak. Baik. Gini, kami di sini semua kabupaten kota ya, BPBD semua kabupaten kota itu mempunyai namanya TRC, Tim Reaksi Cepat. Tim reaksi cepat multisektor. Jadi di situ kita gabungkan semua stakeholder, semua instansi, termasuk di situ dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari pengusaha, akademisi maupun media, kita kumpulkan di situ untuk melihat ini kemampuan kita berapa ini. Kalau misalnya dia berada di kabupaten, setelah dia menentukan siaga darurat tadi, dia akan mengeluarkan namanya cadangan pangan di kabupaten tersebut. Jika kabupaten itu sudah habis dananya, sudah minim lah ya, logistiknya minim, maka mereka dapat meminta bantuan ke provinsi untuk menyalurkan logistik, SDM, dan peralatan tersebut. Tetapi jika sangat masif kejadian itu, kita dapat meminta bantuan ke pusat, khususnya ke BNPB. Ada di situ kita minta dari mulai logistik dan peralatan. Ya. SDM dari kita saja di sini. Jadi bermacam-macam kemungkinan, bermacam-macam fasilitas, bermacam-macam logistik yang bisa kita dapatkan untuk pada saat terjadinya bencana. Baik, saya mencatat berarti ada tiga aspek, mulai dari tadi
logistik gitu logistik. Kan, kemudian peralatan kebencanaan, siap. Dan juga SDM berarti terkait dengan personil Bapak. Benar. Nah, kita ingin tahu sepanjang pengetahuan kami begitu, ini ada Satgas. Iya. Ya, ada Satgas Udara dan ada Satgas Darat. Siap. Nah, kita ingin tahu pada saat ini bagaimana sih mekanisme atau sistem kerja dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Terutama kalau Satgas Udara ini kan yang paling familiar dengan masyarakat tuh helikopter. Kejadian helikopter dan yeah. waterbombingnya begitu. Siap. Nah, sering sekali kita lihat di media sosial apa segala macam, ini banyak yang berkeluh kesah gitu terkait dengan waterbombing apa segala macam. Yeah. Tapi sebenarnya kan tidak hanya fokus ke itu saja, banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, kita ingin tahu mekanisme seperti apa untuk bisa mengklopkan Satgas ini kemudian dengan bencana yang terjadi dan dengan masyarakat yang terdampak. Silakan. Baik. Jadi memang namanya Satgas itu kan ada Satgas Darat dan Satgas Udara. Sebenarnya itu termasuk dalam SK Komando namanya. SK Komando bukan hanya Satgas Darat dan Satgas Udara ya. Ada Satgas Logistik, Satgas Kesehatan, macam-macam. Ya. Nah, bagaimana kita mengklopkan ini? Ini kan pada saat karhutlah. Jika terjadi bencana asap di suatu tempat, maka yang harus bergerak adalah Satgas Darat. Tetapi jika Satgas Darat tidak mampu, apa sebab tidak mampu? Biasanya karena lokasi yang tidak terjangkau atau sumber air yang jauh. Dapat kita gerakkan heli. Heli ini langkah terakhir jika Satgas Darat tidak mampu. Nah, untuk mengklopkan ke masyarakat, begini, kami kalau untuk karhutlah, kami mempunyai 355 desa rawan karhutlah. 355 desa rawan karhutlah sekalbar. Sekalbar. Ini 355 dari berapa kabupaten, Pak? 14 kabupaten kota. Iya. Dari 355 ini semuanya gambut. Ini yang daerah rawan karhutlah. Ya. Jadi ini kalau terbakar, seandainya terbakar, ini sangat susah sekali pemadamannya. Kita gambut kita ada yang sampai dalam ya. Oke. Ini yang prioritas kita untuk pertama kali dipadamkan. Nah, jika sudah sangat meluas, hanya mungkin hanya hujan yang bisa ya untuk memadamkannya. Tetapi kita berupaya seminim mungkin karhutlah itu sekecil mungkin api sudah kita padamkan. Makanya jika 355 desa rawan karhutlah ini ada yang terbakar, akan prioritas kita padamkan. Baik. Nah, saya ingin bertanya juga terkait tanggung jawab dari pihak non pemerintah, dari pihak swasta. Karena kita tahu selama ini kasus karhutlah di Kalimantan Barat ini bahkan sudah dijajaki di media segala macam gitu ya Pak ya. Ini ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana tanggung jawab dari pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah terkait hal tersebut, Pak? Siap. Kalau pihak swasta atau lahan konsesi, dia kalau di lahan dia yang terbakar, dia mempunyai kewajiban untuk memadamkan. Dia di situ, di perusahaan-perusahaan itu, dia harus siap dari mulai SDM, peralatan, logistik, tower api. Dia harus siap semua. Dia harus memadamkan itu. Kami kalau dari Satgas Darat bisa untuk membantu, tapi di pinggiran konsesi. Kalau sudah di dalam, tanggung jawab dia. Sejauh ini berjalan nggak, Pak? Sejauh ini, alhamdulillah berjalan. Nah, yang jadi masalah sekarang ini yang terbakar ini di pinggiran konsesi. Di pinggiran konsesi ini biasanya itu dari masyarakat setempat. Nah, tetapi bukan berarti perusahaan tidak tanggung jawab ya. Perusahaan kami minta setiap briefing, kami ada briefing ya, briefing pagi dan briefing malam. Di situ kumpul semua. Semua dari mulai Satgas Darat, Satgas Udara, instansi terkait dari DLHK, perkebunan, pertanian, TNI, Polri, komplit. Kami minta semua instansi yang berkaitan itu untuk segera memberitahu ke perusahaan tersebut untuk membantu memadamkan di daerah sekitar konsesi itu. Karena dia mempunyai peralatan yang cukup dan terdekat ke lahan, ke daerah pinggiran tersebut. Oke, ya. Baik. Nah,
bicara tentang karhutla lagi sedikit. Siap. Begitu, meskipun kita tahu bencana tadi ya Bapak sudah memaparkan apa saja sih arti. Siap. Dari bencana, tapi menariknya di Kalimantan Barat ini kan karhutla berulang-ulang. Iya. Begitu ya, bahkan teman-teman wali menyebutkan ini bukan bencana alam lagi tapi sudah bencana ekologis sebutannya. Nah, pertanyaan saya ini kan sering sekali ketika karhutla terjadi ada proses untuk modifikasi cuaca. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita Pak, kapan TMC ini dilakukan, seperti apa, atau misalnya masyarakat yang menunggu nih, loh kok ini kabut terus nih, apa sih yang bisa dilakukan? Kita cuma dengar riuh aja yang mengatakan, oh ini dicoba untuk hujan buatan lah, atau apa begitu. Nah, saat ini BPBD hadir, kita mohon penjelasannya kepada publik, silakan. Ya, TMC atau modifikasi cuaca, atau bahasa kita hujan buatan, itu bisa dilakukan jika masih ada awan ya. Kalau sudah karhutlanya sudah masif, itu sudah tidak ada awan lagi. Tidak bisa dilakukan TMC. TMC sudah kita lakukan. Kemarin-kemarin sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah ada hujan di kita. Dan beberapa hari kemarin itu sangat masif sekali sebenarnya karhutlanya. Karena ada hujan, alhamdulillah sekarang sudah kembali bersih ya udara kita. TMC tetap kita lakukan. Sekarang malah kita akan meminta lagi TMC. Karena diprediksi dalam minggu-minggu depan ini kita akan mengalami panas lagi. Padahal justru biasanya kalau bulan yang ujungnya ber-ber-ber hujan gitu Pak ya. Tapi justru kebalikannya. Kalau ya, sekarang ini udah nggak bisa. Kami semua kan dapat informasi dari BMKG ya. Betul. Nampaknya sudah susah untuk menentukan itu. Karena biasa ber-ber sampai Januari ya, biasa hujan. Untuk tahun ini saja Januari kita sudah karhutla kok. Januari sampai Maret kita sudah karhutla. Lumayan lagi, hanya alhamdulillah untuk tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang lalu sudah jauh menurun. Baik. Kita dari peringkat ke 1 atau 2 gitu ya, se-Indonesia, sekarang sudah peringkat ke 7. Okay. Luas lahannya sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Baik, semoga ini berkat kerja bersama ya Pak ya. Iya. Kesadaran dari stakeholder dan juga dari yang tanda kutip yang sudah nakal-nakal bakar-bakar gitu ya. Baik, terima kasih Pak Novel sudah hadir di spesial Dialog Ruwai TV. Siap. Baik saudara, demikian untuk segmen ini kita sudah membahas terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana di Kalimantan Barat. Tetap bersama kami, spesial Dialog akan segera kembali. Ya saudara, terima kasih. Kita kembali di spesial Dialog dan masih bersama BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Tema besar kita adalah penanganan bencana di Kalimantan Barat serta masih bersama saya Eva Karolin. Untuk segmen ini saudara, kita akan membahas bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Toho Selamat Hutasoid ST.M.E. Apa kabar Bapak? Baik Bu. Baik, kita bicara soal RR yang tadi sudah disebutkan Pak Novel. Betul. Kemudian narasumber-narasumber sebelumnya begitu, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kita ingin tahu apa sebenarnya dua kata ini Pak, silakan. Ya. Rehabilitasi yaitu pemulihan Bu. Pemulihan, perbaikan suatu kondisi yang rusak akibat bencana. Dan sasarannya itu ya supaya bisa nantinya setelah pasca bencana kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan normal, wajar kembalilah. Contoh misalnya gedung sekolah SD yang kena banjir. Nah, pasca bencana banjir bagaimana anak-anak itu normalnya kan sekolah kan. Ya. Tidak belajar di rumah gitu tapi belajar di sekolah. Sedangkan rekonstruksi ini lebih ke pemulihan secara menyeluruh dari awal. Nah, sasaran utamanya yaitu bukan hanya berjalan normal kegiatan masyarakat, tapi tumbuh dan berkembang, bahkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat di wilayah pasca bencana itu. Baik, untuk mengetahui secara signifikan apa perbedaan utama dalam konteks penanggulangan, kemudian juga dalam konteks proses tadi ya, proses untuk penanganan gitu bencana, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini Pak? Pasca bencana tentu yang pertama yang
kita lakukan itu rehabilitasi, Bu. Nah, karena kita tim turun ke lapangan, kita melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana, pendataan, verifikasi data. Itu pertama yang kita sasar memang adalah rehabilitasi. Misalnya jembatan rusak. Dia kan kalau rusaknya misalnya nggak semuanya ya langsung, misalnya hanya pondasi atau hanya tiang-tiangnya kan. Nah, itu yang direhabilitasi dulu. Sedangkan rekonstruksi ini penanganan yang lebih jauh ke depannya. Karena misalnya jembatannya hancur kan, jadi harus dibuat dari awal sampai ke terakhirnya. Baik-baik. Ya. Nah, kan terkait dengan tadi rehabilitasi dan rekonstruksi ini terkadang membuat masyarakat nggak sabar nih, Bapak. Begitu. Ketika melihat, ada tadi Bapak menyebutkan salah satu contoh misalnya jembatan, begitu. Sementara kita tahu jembatan ini sangat vital, begitu, untuk kehidupan masyarakat. Nah, pertimbangan apa atau bagaimana penentuan skala prioritas terhadap hal-hal yang harus segera dilaksanakan rehabilitasi, kemudian harus segera ada rehabilitasinya? Silakan, Bapak. Pertama, yang poin yang kita harus perhatikan untuk skala prioritas ini adalah dampaknya, Bu. Dampak, baik. Ya, dampaknya untuk masyarakat itu seberapa besar, seberapa urgen ya. Nah, jangan sampai aktivitas perekonomian lumpuh, aktivitas kehidupan sosial masyarakat dan lainnya lumpuh. Contoh aja misalnya ada longsor, tapi di bukit dan itu ada di kawasan hutan lindung lah misalnya, atau bukan hutan lindung, hutan biasa lah. Tentu akan berbeda penanganan prioritasnya dengan longsor yang terjadi di tepi jalan nasional misalnya, atau jalan provinsi, jalan kabupaten. Karena ketika jalan itu putus atau jembatan itu putus kena longsor, maka aktivitas perekonomian, sosial budaya masyarakat akan terputus juga gitu. Baik. Nah, untuk menerapkan kedua konsep ini, Pak, di dalam proses pemulihan pasca bencana ini seperti apa? Ya, tentunya manajemen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari awal, Bu, ya. Pertama kita lakukan input ya. Input yaitu kita melakukan kegiatan Jitupasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, setelah dokumen ini terbit, jadi, nah, kita akan melakukan yang namanya tagging skala prioritas tadi. Yang mana-mana aja yang akan kita prioritaskan untuk dikerjakan, direhabilitasi dan direkonstruksi. Nah, setelah itu yang ketiga kita melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, setelah itu selesai, kita ada yang keempat, kegiatan monitoring. Nah, jadi apa yang sudah kita rehabilitasi dan rekonstruksi itu dimonitoring baik oleh tingkat BPBD kabupaten kota, provinsi maupun BNPB. Nah, setelah itu yang kelima ada pelaporan. Pelaporan artinya kegiatan itu sudah selesai dan laporannya ya kita harapkan tentunya berjalan sesuai dengan rencana kan. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya output. Output, misalnya ketika kita merehab, merekonstruksi jalan jembatan, tentunya jalannya bagus, jembatannya menjadi bagus kembali. Nah, setelah itu ada yang namanya outcome. Outcome, outcome. Yeah. Artinya jangan nanti jalan direhabilitasi, direkonstruksi, jembatan direhabilitasi, direkonstruksi, tapi tetap toh tidak bisa dilewati oleh masyarakat. Jadi outcome-nya kan tidak dapat kan, tidak ada pada masyarakat. Nah, setelah outcome, baru yang terakhir adalah impact-nya, dampaknya. Nah, jalan jembatan itu diperbaiki, dampaknya gimana di wilayah pasca bencana? Apakah ekonomi masyarakat tumbuh atau biasa-biasa aja atau gimana? Nah, itu kita monitoring terus, evaluasi terus, demikian. Baik, hal tersebut kalau dari penjelasan Bapak ini lebih kepada infrastruktur vital. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana jika yang mengalami dampak dari bencana itu adalah miliknya masyarakat, rumah-rumah masyarakat misalnya, atau juga ada banyak yang kita lihat misalnya kandang-kandang pemeliharaan hewan masyarakat seperti itu, atau intinya yang
dirasakan oleh masyarakat? Bagaimana proses, apakah mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi juga? Jika iya, itu mekanismenya seperti apa? Silakan. Ya. Jadi memang untuk yang sudah kita lakukan, Bu, belakangan ini, sementara ini, kita lebih ke objek-objek vital tadi yang saya sebutkan. Kedepan memang kita akan melakukan lebih dalam lagi, Bu, lebih rinci. Misalnya kayak pertanian, peternakan, perkebunan masyarakat. Nah, untuk sementara kita memang sedang melakukan inventarisasi, Bu. Nanti untuk kontributor-kontributor yang bisa membantu pendanaan terutama ya, untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Jadi tidak hanya berharap kepada pendanaan dari APBN, APBD, tapi kita juga mengajak pihak-pihak swasta, dunia usaha, bahkan mungkin organisasi-organisasi masyarakat yang peduli terhadap bencana. Jadi kita mau mulai tagging, inventarisasi. Nah, jadi nanti misalnya ketika di suatu wilayah A terjadi bencana, kolam ikannya ikannya pada mati ya gitu ya. Nah, kena banjir. Kena banjir, misalnya kerugiannya ada 100 ikan misalnya. Nah, bagaimana nanti ada kelompok-kelompok yang peduli bencana ini di wilayah kabupaten itu atau kecamatan itu, desa itu, mereka memberikan kontribusi-kontribusi kepada peternak-peternak, petani-petani tadi yang mengalami kerugian bencana. Nah, jadi ada suatu kemampuan resiliensi dari masyarakat kita setelah terjadi bencana-bencana ini, Bu. Baik. Nah, terkait dengan mapping, ya. Kalau tadi narasumber-narasumber sebelumnya semua mengatakan terkait dengan programnya ada mapping. Nah, untuk RR ini bagaimana juga mapping terkait dengan infrastruktur yang ada? Baik itu misalkan kayak kita tahu ya, ini miliknya kabupaten, ini miliknya provinsi misalnya, itu. Kemudian ini miliknya nasional. Nah, seperti itu gimana mekanismenya, Pak? Silakan. Ya. Jadi untuk itu kami juga sudah melakukan, sedang berjalan. Kami mencoba sebuah aplikasi, Bu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak PUPR Provinsi Kalimantan Barat, bahkan Balai Wilayah Jalan dan PU Kabupaten Kota untuk kita mendapatkan jalan-jalan yang status kewenangannya milik masing-masing, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Dan itu akan kita masukkan ke dalam suatu aplikasi dalam peta. Jadi nanti ketika terjadi bencana di wilayah itu, kita langsung tahu, oh, ruas jalan provinsi di wilayah ini yang terdampak bencana banjir misalnya sekian kilometer, ada misalnya 5 buah jembatan, jembatannya apakah milik kewenangan nasional atau provinsi. Nah, dari situ ketahuan ya, itu. Jadi kalau kita berbasis, misalnya sudah terdampak, nah kalau misalnya dia berpotensi, Pak? Yang berpotensi sebenarnya kita kembali bicara ke bidang pencegahan dan bidang awal tadi ya, pencegahan dan kesiapsiagaan, itu ada namanya manajemen risiko bencana kan. Jadi harus di mapping juga begitu ya? Karena seperti kita tahu memang risiko bencana meningkat di Kalbar ini, yaitu banjir dan cuaca ekstrim, itu kecenderungannya meningkat. Baik, nah ketika kita berbicara apa yang menjadi sasaran dari RR ini, itu mungkin juga harus publik harus tahu itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengelola dan mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk memastikan pemulihan yang efektif, efisien. Silakan, Pak. Iya, Bu. Ya, itu tadi kita tetap melakukan yang namanya kegiatannya sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 5 dan nomor 6 tahun 2017 tentang penyusunan rencana rehabilitasi rekonstruksi dan penyelenggaraan rencana rehabilitasi rekonstruksi. Ya, kita tetap akan melakukan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi, melakukan monitoring dan evaluasi, dan kemudian membuat pelaporan-pelaporannya, dan kita terus melekat kepada hal-hal itu. Baik, berarti ini saling keterkaitannya kuat ya, Pak? Iya. Dari prosesnya begitu. Ya. Nah, apa yang diharapkan kepada masyarakat terkait dengan RR ini? Untuk bisa masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jangan sampai saya membayangkan nih ketika rumahnya terdampak hanyut nih oleh bencana banjir misalkan, langsung nih, oh saya bisa minta bantu dong karena ada RR misalnya. Bagaimana mengedukasi masyarakat terkait ini, Pak? Singkat, Pak, silakan. Ya, kepada masyarakat sebenarnya memang masyarakat harus memiliki resiliensi juga dari ketangguhan masyarakat terhadap bencana itu. Pemerintah akan tetap terus
mengayomi, membantu, menyalurkan bantuan segala apa kan untuk pembangunan kita ke depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Toh Selamat Hutasoit STME, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda PPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk penjelasan Anda terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sama-sama. Baik saudara, demikian untuk segmen ini, tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di Spesial Dialog dengan tema besar kita adalah penanganan bencana di Kalbar. Dan tidak terasa saudara, kita sudah memasuki segmen penghujung untuk tema kita. Namun di segmen penghujung ini juga menarik saudara, kita akan membahas terkait dengan data dan informasi bencana Kalimantan Barat 5 tahun berjalan yang sudah terjadi saat ini. Untuk itu bersama saya sudah hadir Ketua Satgas Informasi Bencana dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel SPD SE. Betul ya Pak? Betul. Baik Bapak, kita langsung dengan sejumlah pertanyaan nih, banyak PR-nya nih. Ya, ya. Kita ingin tahu, bisakah Bapak memberikan penjelasan gambaran kepada kita tentang data dan informasi terkait bencana yang terjadi di Kalimantan Barat 5 tahun terakhir? Silakan Pak. Ya. Yang pertama kalau kita lihat kajian risiko bencana nasional di tahun 2000 sampai tahun 2026 di Kalimantan Barat ini ada 11 jenis bencana yang berpotensi ya. Tetapi dari 11 ini yang sangat sering terjadi ada dua, yaitu karhutla dengan banjir, kemudian yang ketiga itu tanah longsor ya. Nah kalau kita lihat data dari tahun 2019 sampai 2023, dari 11 bencana ini memang yang benar-benar terjadi itu, yang sering terjadi itu banjir, kemudian puting beliung, karhutla, dan tanah longsor. Nah kalau kita lihat grafiknya, yang lebih menonjol adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tetapi mulai tahun 2009 ada kenaikan, ada peningkatan, itu 2020 turun, 21 turun, 22 turun, dan 23 turun. Artinya 5 tahun terakhir ini karhutla di Kalimantan Barat ini menurun. Ya. Tentu ini adalah dampak kerjasama multi pihak. Ya, bukan hanya BPBD, tetapi ini kerjasama kita semua sehingga mitigasi-mitigasi yang dilaksanakan oleh semua pihak dapat berjalan dengan baik sehingga ini dapat meminimalkan karhutla. Nah, demikian juga banjir. Banjir juga kalau kita lihat trennya menurun sekali. Nah, ini juga harus kita syukuri karena ini kerjasama multi pihak. Nah, tetapi kalau kita melihat pada data yang sekarang ya, Januari dibandingkan dengan sekarang. Iya, dibandingkan dengan sekarang memang masih untuk batting shore untuk banjir ini. Nah, sepertinya banjir ini ada peningkatan dari 5 tahun terakhir. Karena ini baru perhitungan kita Januari sampai Agustus sudah ada 43 kejadian banjir di Kalimantan Barat. Ada 289 jiwa yang terdampak, kemudian bahkan ada satu korban jiwa. Itu di bulan Januari sampai Agustus. Nah, ini banjir ini sepertinya ada peningkatan kalau kita lihat dibandingkan dengan 5 tahun yang terakhir untuk di tahun-tahun yang berjalan. Iya. Nah, sedangkan untuk luas lahan tersendiri di Januari sampai Agustus ini memang masih relatif aman bila dibandingkan 5 tahun terakhir ya. Perhitungan lahan yang terbakar dari Januari sampai 31 Agustus itu 13.054,68 hektar. Nah, dari 14 kabupaten ini kalau kita pilih 5 besarnya itu ada 5 kabupaten. Kabupaten Sambas itu menduduki peringkat pertama lahan, luas lahan yang terbakar ada 1984,52, diikuti Sanggau, diikuti oleh Kubu Raya, kemudian Ketapang dan Kapuasulu. Sedangkan yang lain artinya itu luasnya di bawah 1000. Yang saya sebutkan ini semua di atas 1000 hektar. Baik. Nah, kalau Bapak lihat atau dari penyajian informasi tadi, data-data yang ditampilkan, tren apa yang terjadi saat ini, Pak? Kecenderungannya ini apakah ada perubahan signifikan
untuk dari perubahan kategorial dari bencana tadi, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat trennya, artinya seperti karhutla, kemudian banjir, ini kalau karhutla memang trennya menurun ya. Kalau banjir juga kalau kita bandingkan memang ada peningkatan-peningkatan. Memang ini kan sebetulnya ada persoalan-persoalan yang harus kita kerjakan bersama. Jadi karhutla dan banjir ini bukan hanya persoalan banjir misalnya, bukan karena bukan curah hujan semata-mata menjadi persoalan. Kemudian karhutla bukan soal orang membuat ladang tradisional menjadi satu-satunya penyebab, tidak. Apa saja ini Pak penyebabnya? Nah kalau kita bicara penyebab ya, secara umum kalau misalnya banjir di Kalbar, yang pertama curah hujan itu kan sebagai pemicu saja. Ya. Intensitasnya lebat berkepanjangan pemicu, tetapi ada juga yang memang penyebabnya itu persoalan alami, misalnya soal topografi. Wilayah kita beragam, banyak sungainya, kemudian banyak dataran rendah. Kemudian persoalan morfologi. Pada umumnya ada beberapa daerah yang berbentuk wajan. Ya, sehingga begitu hujan dengan curah yang cukup itu cepat banjir begitu. Tetapi ada persoalan yang memang dibuat oleh manusia. Misalnya penebangan hutan dan tata guna lahan yang tidak terkendali. Ada banyak penebangan, ada banyak penggunaan tata guna lahan yang tidak terkontrol sekarang ini. Ya, sehingga ini juga memberikan andil besar. Ya. Kemudian kondisi tutupan lahan yang mulai kritis akibat pembukaan perkebunan, pertanian yang ya masif. Yang masif ya, sehingga ini juga menyebabkan air hujan yang jatuh tidak lagi menjadi sebuah energi yang positif, tetapi cenderung menjadi sebuah bencana. Ya, karena udah nggak ada yang bisa nyerap. Tidak ada yang lagi, gitu ya, dan ya. Yang alami itu apa namanya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai ini ada yang terjadi secara alami kalau kita lihat visualnya di atas ya. Ada yang memang karena aktivitas penambangan-penambangan yang dilakukan yang tidak terkontrol. Ya, kemudian ada juga kegiatan masyarakat melakukan pengolahan lahan pertanian di sekitar sungai yang seharusnya itu tidak terjadi. Sehingga ini ketika terjadi hujan, limpasan mempercepat limpasan aliran air begitu. Ya, karena di sekitar sungai banyak orang yang buat membuka lahan. Dan yang lebih parah lagi adanya perubahan fungsi ekosistem gambut. Ada indikasi misalnya beberapa perkebunan, apa itu perkebunan yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok berada di area kubah-kubah gambut. Atau mereka, atau dengan kata lain area-area konsensi juga masuk di situ ada kubah gambut. Ini menjadi penyebab. Baik-baik. Ya. Nah apakah ketika penyebab utama ini sudah diinventarisir oleh BPBD, ini dikomunikasikan kepada stakeholder terkait, kepada masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana hubungan komunikasi, koordinasi yang terjalin, Bapak? Oh ya, jadi fungsi BPBD ini kan tiga fungsi besarnya ya. Koordinasi, komando, dan pelaksana. Fungsi koordinasi tentu dengan data-data yang saya sebutkan ini, kita menyampaikan. Artinya sekarang BPBD ini kan bukan sebenarnya kalau kita lihat tupoksi BPBD menangani dampak. Ya. Ada banjir, kita berikan bantuan, kita lakukan evakuasi, ada karhutla, kita sebarkan apa namanya masker, vitamin, itu saja sebetulnya. Ya. Tetapi BPBD memperluas lagi tugasnya. Tidak hanya menyampaikan, memberikan bantuan, tapi kita mencari akar permasalahan. Akar permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, itu kita sampaikan kepada dinas terkait. Misalnya bicara soal pertanian, kita sampaikan ke dinas pertanian. Soal perkebunan, kita sampaikan ke perkebunan. Dan soal penegakan hukum, kita sampaikan. Karena memang semua ada. Tugas kami hanya menyampaikan data. Persoalan data ini ditindaklanjuti, kami tidak punya kewenangan untuk memaksa. Tetapi ini loh persoalannya. Kita selesaikan. Karena penyelesaian permasalahan yang saya sebutkan ini, eksekutornya itu bukan di BPBD, ya. Tetapi di instansi-instansi terkait. Baik. Nah, kata kuncinya
komitmen enggak kita. Baik. Nah, kalau kita lihat tren tadi yang berulang kali begitu kondisinya, begitu. Saya jadi meragukan komitmen itu, Pak. Kalau misalnya 5 tahun terakhir, oke, kita terselamatkan karena ada kasus COVID, gitu ya. Jadi karhutlah, banjir, karhutlah terutama itu minim terjadi. Minim. Tapi ketika kita saat ini COVID menjadi endemi, ini kembali lagi. Bahkan catatan dari narasumber sebelumnya, ini Bapak tadi juga mengatakan dari Januari sampai Agustus ini cukup tinggi karhutlahnya, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kearifan lokal diintegrasikan dengan kebijakan ini? Misalkan ada rekomendasi dari PBBD ini seperti apa? Silakan, Pak. Ya, jadi sebenarnya begini, karena kan ada semacam, ya katakanlah, isu-isu yang mengatakan bahwa penyebab karhutlah ini adalah petani. Ada isu-isu seperti itu. Padahal kalau kita lihat misalnya dari zaman-zaman dahulu, tahun-tahun 50-an, tahun 60-an, kita belum mengenal namanya karhutlah. Ya. Proses pertanian sudah berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi mengakomodir kepentingan petani karena tidak bisa petani ini dimatikan. Ya. Karena persoalan mereka hidup dari situ. Maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat menerbitkan sebuah peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan berladang berbasis kearifan lokal. Nah, di sana sebetulnya sudah diatur tata cara pembukaan lahan perladangan. Ya, salah satu di antaranya adalah melakukan pembakaran terbatas dan terkendali. Ini kalau petani tulen. Ya. Harusnya melakukan pembakaran terbatas dan terkendali. Terbatas bagaimana? Dibatasi hanya 2 hektar. Ya. Tetapi kalau dalam kehidupan nyata kita lihat, tidak ada loh petani yang berladang sampai 2 hektar. Saya ini anak petani, belum pernah menjumpai itu. Dan petani itu, dia membuat ladang di tanah mineral. Di tanah mineral itu, pagi dibakar, sore sudah hilang asapnya. Nah, kemudian harus membuat sekat bakar di sekelilingnya, dan itu dan dilakukan. Nah, persoalannya, Perda ini tersosialisasi sampai ke akar rumput atau tidak? Ini menjadi masalah. Oke, baik, baik, baik. Karena tadi udah di harusnya ini bisa dijadikan perhatian bersama begitu ya, Pak. Ya, karena di tanah mineral apa segala macam begitu kondisinya. Baik, nah fakta-fakta ini tentu akan menjadi catatan kita bersama terkait dengan penanggulangan bencana di Kalimantan Barat, Bapak. Nah, kita ingin tahu, mungkin Bapak bisa, karena kita waktu kita terbatas, begitu, bisa juga sampaikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan di Kalimantan Barat. Posisi masyarakat harus seperti apa dalam melihat sudut pandang masyarakat harus seperti apa dari kebencanaan yang di Kalimantan Barat ini terjadi. Silakan Bapak sekali. Ya, jadi kita menghimbau masyarakat, mari kita menjadi petugas penanggulangan bencana. Jadi tidak hanya diberikan BPBD, artinya ketika masyarakat menjadi petugas penanggulangan bencana, maka dengan sendirinya kalau kita menjaga lingkungan kita agar tidak menimbulkan asap, tidak menimbulkan banjir, karena kita petugas. Yang kedua, ketika kita menjumpai misalnya ada orang-orang tertentu dalam tanda petik sengaja melakukan pembakaran karena tujuan-tujuan tertentu, jangan segan-segan memberikan laporan. Karena kita semua petugas penanggulangan bencana, bukan hanya tugas kami sebagai orang BPBD. Saya kira demikian. Jadi yang terakhir, kita sadar bahwa karhutlah dan banjir itu berpotensi merenggut nyawa kita. Baik, terima kasih Pak Daniel sudah hadir di sini memberikan informasi update tadi kepada kita dan mengingatkan kita bersama terkait penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Baik. Baik, saudara, demikian untuk spesial dialog kita hari ini yang tadi sudah memaparkan banyak hal terkait bagaimana BPBD Provinsi Kalimantan Barat membuat strategi, kemudian kebijakan, kemudian juga langkah-langkah untuk penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat. Saya Pak Karolin undur diri dan salam pemberdayaan. Sampai jumpa.